Kerajaan Negeri Pahang yang baru dibentuk antara Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH perlu mengetepikan ideologi serta sentimen politik dan menumpukan usaha memajukan negeri. Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah menitahkan kedua-dua parti gabungan yang telah bersetuju untuk membentuk kerajaan negeri itu perlu meletakkan agenda pembangunan negeri dan kebajikan rakyat sebagai keutamaan. Ketepikan ideologi dan sentimen politik, letakkan agenda pembangunan negeri dan kebajikan rakyat sebagai keutamaan. Ini bukan lagi masa untuk berpolitik, cukup-cukuplah. Pilihan raya telah tamat, ideologi telah dibentuk. Sekarang masa untuk bekerja. Bagi pihak pembangkang pula, Baginda mengingatkan agar menjalankan fungsi semak dan imbang dengan teguran serta idea yang profesional dan matang. Baginda bertitah demikian pada Majlis Istiadat Pengguniaan Surat Cara Pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Pahang. Dalam pada itu, Baginda juga berharap agar pihak yang dipilih tidak mencipta kekayaan diri dan tidak mengkhianati amanah yang diberi. Baginda turut menzahirkan ucapan tahniah dan mengharap agar Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdiwan Ismail terus memajukan dan melestarikan negeri ini.